dulur ya, ini siang-siang kan ini sedang berada di desa perlintasan kereta api desa Bayam Taman. Berada di kecamatan. Oh ya, saya lupa kecamatan. Oh ya, kecamatan Kotoarjo, Kabupaten Magetan. Ya, di sini sebelahnya dari desa Jonggrang terdapat juga Palang Baru. Satu kilo dari desa Jonggrang ini ada Palang Baru. Ini dia penampakannya. Seperti desa Jonggrang ini perintah menggunakan Palang Baru, palang lantex tipe minimalis produksi dari Bandusari yaitu CV Wayujaya. Dan di sini itu unik juga karena hanya menggunakan ya palangnya tidak terbangun, tapi posnya di atas masih belum ada cuy. Kita nggak tahu ini cuma naik. Tapi seperti apa penampakannya, ikuti saja tuh. Ya, seperti inilah penampakan dari perlintasan kereta api Desa Bayam Taman yang berada di Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Ya, ini lokasinya berada di paling ya ujung utara dari Kabupaten Magetan. Ya, sana dikit itu Jangawi sih, JBL itu apa geneng itu desa apa sih sing itu jalan nasional itu, saya lupa sampean. Udah lama enggak sana sakingnya. Terus ini menggunakan palang baru, palang lantek tipe minimalis, dan di sini juga ada WS-nya. Cuman WS-nya ini jelas berbeda sama desa Jonggrang yang masih aktif. Di sini matot mati total. Ya, di sini nggak bisa di. Oke, jadi peluang bisa adu alarm sangat kecil sekali, 0,00 sekian persen. Saya nggak tahu ya. Ini dia penampakan palang sisi utaranya. Ke utara sih, ini sisi barat sih. Kita lihat sisi timur ya. Ya, di sini lihatlah sisi timur ya. Palang ya, ini ada masih bungkusan seperti biasa konfigurasinya. Kalau palang lantek tipe minimalis seperti biasanya, ya itu yang palangnya minimalis seperti ini. Terus biasanya ada yang tambahan, yaitu yang statif ini berfungsi dengan ada lampu flasher satu saja, satu buah bukan. Dan itu ada di atas ada silang datar, terus atasnya ada toa. Dan karena masih baru, ini masih bungkusan, jadi rubber seperti biasa main negasi ya. Masih belum ada. Aduh, lecet wesan. Kena apa iki? Aduh. Kita tunggu ini kereta apa ya, ini sebentar lagi yang kelewat. Ini kelihatannya kok enggak Logawa Matarmaja, sama ini ada ketel. Ini hari Sabtu, ketel 2602 jalan. Oke. Seperti apa ya, ikuti saja. Dan di sini bisa terlihat ya, saya lupa. Ini seperti desa Jonggrang ini masih belum ada posnya sama sekali, belum ada tanda-tanda pembangunan pos. Lihatlah, gak ada loh. Loh, masih garis-garis saya belum ada loh. Tapi nggak tahu di mana ya, saya akan dipakai. Ya. Oke. Oke, bentar lagi ada kereta api lewat, tapi sama sih malas buka jadwal. Ya. Oke. Cek. Pedus. Nonton cepur.
Ya, kereta api Logawa KA214211 relasi Jember, Surabaya, Gubeng, Purwokerto, dan juga kereta api ketel angkutan BBM KA2602 dari Rewulu tujuan Madiun telah melintas di JPL ini. Ya, ya seperti inilah penampakannya Palang Baru di perlintasan ini. Kita juga nunggu aktifnya, cuman ini gak tahu nih aktifnya kapan ini itu. Kalau JPL yang lain itu mungkin ya bisa dioperasikan sedekat ya enggak lama lagi sih. Lah ini mana posnya, mana ini enggak ada. Apa langsung dikendalikan di itu di anu kukunya swadaya itu. Kalau kukunya swadaya keren sih. Tapi kok konsret PU dan oke. Okay. Itu aja dulu videonya, thanks for watching, see you next video. Cik, truk terus cik lewati, tapi emang jalan alternatif sih ini menghubung pulau sana itu bisa tembus bagi Bumil ya, kalau itu gerbang tol ya itu Semaringono di nanti ke barat nih bisa tembus ke daerah sini, yaitu jalan besar sih.